pidato dukungan pemerintah selanjutnya akan disampaikan oleh Bupati Toba. Kepada Bapak Poltak Sitorus, kami silahkan. Karena jalan kami, jalan provinsi di Kabupaten Toba sangat menyedihkan, Pak Gubernur. Ada jalan kami di sana 192,68 km, 125 km, Pak Gubernur, ancur-ancuran. Masyarakat kami menangis, Pak Gubernur. Lalu menangis ke Bupati. Bupati bilang sabar, sabar. Lalu saya sampaikan ke Pak Gubernur, dibilang akan dianggarkan kemarin itu yang dari 2,7 triliun, tapi sampai sekarang Pak Gubernur belum terrealisasi untuk Kabupaten Toba. Kami usulkan lagi, ada namanya impres infrastruktur, sampai saya pergi juga ke istana, tapi sampai sekarang tak juga direalisasikan. Kalau karo bawa jeruk, diresponi langsung. Kami bawa andaliman, tak diresponi sampai sekarang. Ada apa dengan andaliman? Kami pikir karena pedas mungkin rasanya, tetapi jeruk manis. Jadi tolong Pak Gubernur, ayo bantu kami. Karena tak ada gunanya kita bangun itu DPSP, daerah pariwisata super prioritas, kalau akses ke Toba itu tak bagus. Salah satu Pak Gubernur, aksesnya itu ada sepanjang 80 km dari Balige menuju Labura, di mana kalau ini kita bisa perbaiki, Pak Gubernur, saya jamin destinasi wisata ini sukses, karena Labura sama Pekanbaru akan turun semuanya ke Toba.